أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تم بالخير أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Hud AS. Hari ini kita masuk ayat yang ke-64. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat yang lepas ayat 62. 62-63. Okay, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qalu ya salih qad kunta fina marjuwa qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilayhi murib. Maksudnya, mereka berkata, wahai Saleh, kamu sebelum ini adalah harapan kepada kami. Adakah patut engkau menghalang kami daripada kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sesungguhnya kami dalam keraguan terhadap apa yang kamu mengajak kami kepadanya. Pengajarannya pertama, semua para nabi dan para rasul adalah manusia yang terkenal di kalangan kaum mereka sebagai orang yang baik dan berakhlak mulia. Tetapi apabila mereka menyampaikan kebenaran, pandangan kaum mereka terus berubah. Pandangan kaum mereka terus berubah. Disebabkan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul bercanggah dengan
amalan mereka. Yang kedua, mana-mana amalan yang salah, dan sesat, akan dianggap, akhirnya akan dianggap benar apabila dilakukan oleh nenek moyang sekian lama dan tidak ada pencegahan, dan tidak ada pencegahan daripada orang yang berilmu. Yang ketiga, kewajipan mencegah kemungkaran oleh setiap orang yang beriman kepada Allah. Kerana adanya kemungkaran dan semakin berleluasa disebabkan ketiadaan pencegahan. Okay, ayat seterusnya, ayat 63. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ. Maksudnya, dan dia berkata, wahai kaumku, perhati dan bagitahulah kepadaku sekiranya aku berada di atas bukti yang jelas daripada Tuhanku, dan dia telah memberi kepadaku daripadanya rahmat ataupun kenabian. Maka siapa yang akan menolongku daripada azab Allah sekiranya aku mengingkarinya? Maka kamu tidak menambahkan kepadaku melainkan kerugian. Pengajarannya pertama, semua para nabi dan para rasul diutuskan kepada kaum mereka dengan bukti yang jelas daripada Tuhannya. Yang kedua, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan kewujudan dan kebesaran Allah melainkan semuanya adalah jelas bagi mereka yang berfikir. Yang ketiga, mereka yang tidak mencegah kemungkaran
dosa mereka lebih besar daripada dosa mereka yang melakukan kemungkaran. Kerana kemungkaran wujud dan berleluasa disebabkan tidak ada orang yang mencegahnya. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Ayat 64 kaitan dengan ayat yang lepas ialah ini sambungan kisah dakwah Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya. Kalau daripada ayat pertama, Nabi Saleh mengajak kaumnya supaya menyembah Allah dan memohon keampunan daripada Allah. Kemudian kaumnya menjawab apa yang diajak oleh Nabi Saleh kepada kaumnya menyebabkan kaumnya kecewa. Sebab sebelum itu mereka mengharapkan Nabi Saleh menjadi pemimpin ataupun orang yang diharap untuk memimpin kaum mereka. Kemudian kaum juga memberitahu kepada Nabi Saleh bahawa mereka sangat ragu terhadap dakwah Nabi Saleh. Kemudian direngkahkan cerita sambungan ayat ni. Dia Allah banyak sebut kisah kaum Samud dalam surah-surah yang lain. Surah selain pada surah Hud, surah Al-Araf, surah An-Naml, surah Asy-Syu'ara dan surah Asy-Syamsu. Jadi cerita kadang-kadang dalam surah ni tak lengkap, tapi dilengkapkan oleh cerita dalam surah yang lain. Kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf, selepas Nabi Saleh berdakwah pada kaum dia dan kaum dia menolak, kaum dia meminta bukti. Bagi bukti tentang kebenaran engkau sebagai seorang Nabi. Okey. Cuba tengok surah Al-A'raf ayat 75. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Qala al-mala'. Cuba terjemah. Al-mala' ni mana pembesar. Allazina istakbaru. Pembesar yang sombong. Min qaumihi, daripada kaumnya. Allah sebut sifat pembesar ni apa dia? Sombong. Apa punca mereka sombong? Sebab mereka adalah pembesar. Jadi antara punca manusia sombong sebab mereka jadi pemimpin, mereka ada kuasa, mereka ada harta, sebagaimana Qarun dan Fir'aun. Jadi mereka yang sombong itu daripada kaum Nabi Saleh berkata kepada siapa? Lillazina stud'ifu, kepada orang yang golongan marhain, golongan lemah, iaitu golongan miskin. Dan golongan miskin tu liman amana minhum, bukan semua golongan miskin beriman. Golongan miskin yang di kalangan mereka yang beriman daripada golongan yang miskin tu, bukan semua. Apa kata pembesar ni kepada sebahagian golongan miskin yang beriman? Ata'lamuna, adakah kamu tahu? Anna Saleh, sesungguhnya Saleh itu mursal. Adakah kamu tahu? Kamu yakin Saleh itu diutuskan daripada Tuhannya? Maka apa jawab
orang miskin yang beriman ni? Qalu, mereka menjawab, inna. Ah, cuba terjemah. Kalau inna, sesungguhnya kami. Bima ursila bihi, dengan apa yang diutuskan dengannya. Dengan apa yang dibawa oleh Nabi Saleh daripada Tuhannya, kami mukminun, kami beriman. Jadi kami cukup yakin yang Nabi Saleh bawa adalah daripada Tuhannya dan kami beriman. Kemudian apa kata pembesar lagi? Cuba angkat sikit. Qala allazina istakbaru. Telah berkatalah mereka-mereka yang sombong. Inna, sesungguhnya kami. Billazi amantum, kami pula, pandangan kami kepada Nabi yang kamu beriman itu adalah allazi billazi amantum bi kafirun, kami kufur. Kamu beriman, kami tolak. Di sini pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Pembesar kufur, orang miskin beriman. Apa pengajarannya? Ah, yang lebih mudah untuk beriman ialah orang miskin. Yang lebih mudah beriman ialah orang miskin. Dan yang paling susah untuk beriman ialah golongan kaya atau pembesar. Sebab apa orang miskin lebih mudah beriman? Sebab orang miskin tak ada kepentingan. Kan? Dia tak ada kepentingan. Kalau aku tak beriman pun, macam inilah keadaan aku. Kalau aku beriman pun, macam ni juga. Tapi kalau orang kaya, banyak kepentingannya. Pasal ada hubungan dengan pembesar, dengan pemimpin. Ada projek kan. Bila beriman, banyak benda yang terhalang. Nah, sebab itulah kalau kita nak dakwah, lebih banyak kita kena fokus kepada orang miskin. Kisah Abasa wa Tawalla, kenapa Allah menegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Apa dia? Tapi masa tu Nabi sedang berdakwah tak? Dan tujuan Nabi berdakwah pada pembesar bagus tak? Niat Nabi bagus tak? Nabi ada kepentingan? Tak ada. Tapi kenapa Nabi masih ditegur oleh Allah? Ah, sebab ketika Nabi sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy, datang seorang miskin walaupun seorang, dan dia buta, dan tapi dia, Allah sifatkan apa? Satu yasa, dia datang bersungguh-sungguh untuk mendapat ilmu. Mana ikhlas. Yang kedua, yakhsha, wahuwa yakhsha. Dia betul-betul takut pada Allah. Maka Nabi tolak ataupun Nabi tak layan. Maka turun ayat menegur Nabi. Sebab adakah tak boleh langsung berdakwah pada pembesar? Boleh. Tapi bila bertembung antara orang miskin ketika itu dan antara pembesar, kena utamakan orang miskin. Sebab orang miskin lebih ikhlas untuk mendapat ilmu. Okey. Maka kata orang pembesar-pembesar, kami dengan apa yang kamu beriman, kami kufur. Sama juga dalam surah Yasin. Allah utuskan di satu negeri rasul-rasul, tiga orang rasul. Di negeri itu maksud di bandar lah, Madinah. Tapi semua penduduk bandar itu menolak rasul. Tapi ada seorang miskin di luar kota yang beriman. Jadi Nabi diutuskan di bandar, tapi yang beriman siapa? Yang di luar kota. Itu juga pengajaran lah. Tapi sekarang kita tengok, biasanya orang berceramah ke, biasanya dia berceramah di mana? Di masjid ataupun di bandar kan? Orang-orang kampung, orang miskin biasanya tak ada orang pergi berdakwah pada mereka. Jadi akhirnya orang miskin ni dapat dua musibah. Satu miskin harta, yang kedua miskin? Miskin ilmu dan miskin iman. Terbiar. Okey. Kemudian, okey, yang ni
Dia tak sebut, ayat ni tak sebut apa yang diminta oleh kaum Nabi Saleh untuk membuktikan bahawa Nabi Saleh itu adalah Nabi. Sebenarnya dalam surah tu, surah Asy-Syu'ara, surah Asy-Syu'ara ayat 154. Okey. Apa kata kaum Nabi Saleh kepada Nabi Saleh? Ma anta illa bashar. Biasalah. Antara hujah mereka menolak para nabi ialah sebab para nabi adalah manusia. Kata kaumnya, tidaklah engkau melainkan manusia. Jadi hujah dia apa dah? Kalau kamu manusia, kami pun manusia, kenapa kami kena dengan kamu? Kita sama, sama level. Basyarum misluna fa'ti bi ayatin. Kalau betul kamu mengaku sebagai rasul, fa'ti. Apa makna fa'ti? Bawa datanglah bi ayatin, dengan bukti. Bukti yang menunjukkan kamu ni adalah rasul. In kunta minas sadiqin, kalau kamu betul-betul orang, orang yang benar. Maka Nabi Saleh bertanya pada kaum dia, okey, kalau kamu minta bukti dan kalau bukti itu betul-betul Allah bagi pada kamu, kamu nak beriman tak? Mereka jawab, kami akan beriman. Ini sunnatullah. Ha? Bila sesuatu kaum minta bukti di atas kebenaran Rasul, dan Allah betul-betul bagi bukti, tapi mereka tak beriman, mereka mungkin janji, maka sunnatullah, ketetapan Allah, Allah akan turunkan azab. Allah akan turunkan azab. Okey, bila mereka minta bukti, Nabi Saleh berdoa kepada Allah dan Allah bagi bukti, iaitu keluar seekor unta daripada mana? Selah batu. Dan unta itu dikatakan mengandung, hamil. Ha? Apa dia panggil? Bunting. Binatang bunting. Binatang tak mengandung. Okey. Bila keluar unta tu depan mata mereka sendiri, qala, kata Nabi Saleh, qala hazihi, ini adalah naqah. Naqah unta. Kita ada banyak perkataan, ha? Unta. Ada perkataan an-naqah. An-naqah. Ada perkataan al-ibil. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Ada perkataan al-jamal. Han. Bila terjemah tiga-tiga semua unta. Tapi sebenarnya dalam masyarakat ada perbezaan. Apa beza dia? An-naqah bi unta betina. Al-ibil? Al-ibil umum. Betina ke jantan ke dipanggil ibil. Sebab tu Allah kata, Allah suruh kita perhati pada unta. Allah tak kata afala yanzuruna ilan naqah. Allah tak kata afala yanzuruna ilal jamal. Tapi Allah kata apa? Afala yanzuruna ibil. Makna perhati semua yang betina dan jantan. Okey, jamal pula? Unta jantan. Ha, tengok bahasa Arab berbeza. Kita kalau nak bezakan apa dah? Tambahlah jantan, betina. Bahasa Arab tak payah tambah. Guna perkataan yang khas. Okey. Ini adalah naqah, unta betina. Laha, bagi unta betina ini ada syirbun. Syirbun apa dah? Waktu minum. Satu hari, kamu jangan minum. Khas untuk unta sahaja. Contoh hari Ahad, jangan siapa minum. Hari itu untuk unta. Tapi lepas unta minum, kaum Nabi Saleh boleh perah susu unta dan mereka boleh minum ramai-ramai. Ada tak kekerugian kepada kaum tu? Tak ada. Dia tak boleh minum air tapi boleh minum susu. Walakum, dan bagi kamu pula, syirbun yaumin ma'lum. Ada hari tertentu yang kamu boleh minum. Mana bergilir antara
kaum Nabi Saleh dengan unta. Kemudian Nabi Saleh larang, wala tamassuha, dan jangan kamu sentuh unta itu dengan su'in, apa saja benda yang buruk, pukul ke, sembelih ke, jangan. Kalau kamu sentuh ataupun kamu buat benda yang tak elok pada unta, fayakhuzakum, amaran, maka azab pada hari yang besar akan menimpa kamu. Jelas. Okey, kita balik pada surah kita. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku. Hazihi, ini adalah hazihi. Kenapa dia bahasa Arab ada haza? Biasa dengar, biasa jumpa tak? Kadang-kadang kita jumpa hazihi, tapi bila dia terjemah sama, haza terjemah ini, hazihi pun terjemah ini. Yang membezakan apa? Okey, kalau kita nak cakap perkataan yang mu'annas, yang perempuan, kita guna hazihi. Ini perempuan kan, betina ni, naqah, hazihi. Kalau saya kata haza naqatullah, salah. Dan kalau perkataan itu muzakkar, perkataan lelaki. Contoh nak bagi tu, ini adalah Quran. Cuba buat ayat. Hazil Quran ke? Hazil Quran. Kenapa? Sebab Quran tu perkataan muzakkar. Dia bahasa Melayu tak ada perkataan perempuan ke lelaki, bahasa Melayu tak ada. Perkataan Melayu contohlah, rumah. Rumah tu perkataan lelaki ke perempuan? Tak ada. Tapi bahasa Arab ada. Ada bahasa apa yang ada jantina? Semua perkataan ada jenis jantina. Bahasa apa? Perancis. Inggeris tak ada kan? Ya ke? Okey. Ini adalah unta Allah. Dia bila apa-apa saja perkataan disandar kepada Allah, menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan benda yang disandar tu. Bila naqah, unta disandar kepada Allah, menunjukkan unta tu adalah unta yang mulia. Sebab dia keluar daripada batu sebagai mukjizat. Sama juga bait, rumah. Biasa, tapi kalau disandar kepada Allah, baitullah, menunjukkan rumah tu mulia, iaitu Masjidil Haram. Okey, naqatullah, ini unta Allah, lakum, bagi kamu, ayatan, satu tanda kebesaran. Mana lebih bernilai? Yarhamkallah. Unta diberi sebagai rezeki ataupun unta diberi sebagai tanda kebesaran Allah, yang mana nilainya sangat besar? Ha? Tanda. Tapi tak boleh makan. Manusia yang ahli dunia, yang matlamat hidup dunia, dia bukan nak tanda, dia nak makan. Betul? Dia lupa bahawa sebenarnya tanda kebesaran Allah lebih besar daripada nikmat makan. Sebab bila kita ada tanda kebesaran Allah, kita kenal Allah, kita tak akan sesat, dan kita akan dapat nikmat yang lagi mahal daripada dunia, iaitu surga. Sebab tu ada ulama mengatakan nikmat yang paling lazat bagi mereka yang tinggal di dunia ialah nikmat kenal Tuhan. Mana calon-calon surga yang sudah ada di dunia. Apa tanda dia? Tanda dia ialah bila dia beribadat, dia rasa lazat sebab dia kenal Allah. Apa yang Allah perintah, dia dahulukan. Yang nafsu ataupun manusia, dia kemudiakan. Orang macam ni bila beribadat, rasa lazat, rasa manis. Okey, kemudian kata Nabi Saleh, fazaruha, maka
biarkannya. Biarkannya ta'kul, makan. Fi ardillah, di bumi Allah. Apa maksud biarkan dia makan? Maknanya kamu jangan usaha untuk bagi dia makan. Jangan cari rumput, tak payah. Dia pandai makan sendiri, biarkan. Satu arahan. Yang kedua, wala tamassuha, dan jangan kamu tamassuha apa dia? Mengganggu ataupun menyentuh. Mengganggunya, bisuin dengan keburukan. Apa-apa keburukan? Pukul ke, sembelih ke? Kalau kamu sentuh dia ataupun sembelih, amaran. Ya'khuzakum, maka ya'khuzakum, azab yang dekat. Ya'khuzakum, akan menimpa kamu. Mana tempoh berlaku pelanggaran dengan tempoh azab lama tak? Tak lama. Mana tu? Fa. Bukan sebulan, bukan setahun. Kemudian Allah sebut azab yang dekat, bukan jauh. Okey. Apa larangan Allah? Satu, jangan duduk sibuk bagi makan pada dia. Mudah ke susah? Mudah, tak payah buat apa-apa. Nak begitu apa tu? Perintah Allah sangat mudah. Tapi manusia ni, dia tak buat perintah Allah, bukan perintah Allah tu susah, tapi sebab apa? Dia nafsu. Nafsu nak sentiasa lawan, walaupun yang dia lawan tu lebih mudah daripada yang dia buat. Sebab tu bila Allah suruh, Nabi Musa suruh Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis, macam mana cara masuk? Tunduk. Sebab tu sebut hitah. Hitah tu makna kami minta ampun. Mudah aja. Tapi dia tolak perintah Allah, dia buat yang lebih mudah ke lebih susah? Lebih susah apa dah? Dia masuk menyensuk. Kemudian hitah pula dia tambahkan. Hitah. Jadi perangai manusia ni, semua yang dia buat tu sebenarnya lebih susah daripada yang Allah buat. Allah suruh solat 5 waktu. Dia buat apa? Dia buat apa? Dia pergi kerja sebelum subuh lagi, balik malam. Cari apa? Cari rezeki. Allah dah jamin tak rezeki? Dah jamin. Bukan tak payah kerja, tapi nak beritahu, ya Allah suruh jauh lebih mudah. 5 kali sehari. Satu solat 5 minit, 10 minit. Tak payah pergi keluar. Tak ada tol, tak ada minyak, tak ada jam. Tapi dia tak solat. Kerja pula jauh, jalan jam, balik penat, balik nak pensan, sampai ketua dia kerja lagi. Itulah manusia. Allah suruh bangun malam, solat 2 rakaat. Dia bangun buat apa? Tengok bola. Mana lebih mudah, solat dengan tengok bola? Kau tengok bola lebih mudah. Okey. Tengok apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Saleh. Fa'aqaruha. Lalu, mana tak lama, lalu fa'aqaruha, mereka sembelih. Sembelihnya. Nah, bukan takat dia kacau, dia sembelih terus. Mana lebih mudah? Biarkan dia minum dengan sembelih. Mana lebih mudah? Itulah perangai manusia. Kenapa dia sembelih?
Dia kalau bagi unta tu minum, dia tak boleh minum air, tapi dia boleh minum. Tapi kalau dia semelih, dia dapat apa? Satu, tak dapat minum susu. Yang kedua, akan dapat azab. Soal kenapa dia semelih? Sebab dia rasa macam unta ni tak berhak untuk minum. Sehingga satu hari dia tak boleh minum. Apa hal ni kamu unta? Hebat sangat ke kamu? Kami ni orang kan? Tiba-tiba kerana kamu, kami tak boleh minum. Dia bukan tengok siapa yang perintah, dia tengok unta tu. Itu antara sebab manusia sesat ialah dia menilai apa yang diperintah, bukan siapa yang perintah. Kalau dia dia nilai yang perintah ialah Allah, habis cerita. Sebab tu Nabi Ibrahim, Allah perintah sembelih apa? Anak. Mudah tak urusan nak sembelih anak tu? Bagi kita susah lah. Bagi Nabi Ibrahim susah tak? Dia ambil masa tak untuk bagi tahu anak dia, dia akan sembelih? Kenapa bagi Ibrahim mudah? Walaupun bukan sembelih unta ni, bukan sembelih lembu, sembelih anak luar biasa. Tapi bagi Nabi Ibrahim mudah. Kenapa? Sebab dia bukan tengok apa yang disembelih, dia tengok siapa perintah. Bila dia rasa dia kena Allah, bila datang daripada Allah, jangan cakap banyak. Lagi pula anak tu siapa yang bagi? Allah. Allah bagi anak, Allah suruh sembelih. Apa masalah? Allah boleh tak ganti yang anak yang lain kalau dia dengar perintah Allah? Boleh je. Tapi jenis puak-puak ni, dia bukan tengok siapa yang perintah. Dia tengok logik tak perintah tu. Batu ulama kata, kita ni kalau dengan manusia lah. Contoh bila kita sakit, kita cari doktor kan? Kita cari doktor yang macam mana? Yang pakar, yang ada pengalaman kan? Okey. Bila kita dah jumpa doktor yang pakar, kita pergi. Mana bila kita pergi, kita percaya tak pada dia? Kita percaya kan? Bila kita percaya, kita masuk dalam bilik dia, doktor kata buka baju. Kita bantah tak? Doktor kata saya nak injek awak. Kita bantah tak? Kenapa? Kita tak kenal sangat pun. Tapi bila doktor arah, semua kita ikut. Doktor kata makan ubat 3 kali sehari, jangan lewat. Kita ikut tak? Ikut. Doktor kata pantang, jangan makan ini. Kita ikut tak? Kenapa kita mudah ikut? Padahal doktor tu bukan adik-beradik kita pun. Kadang-kadang doktor tu India. Kenapa kita patuh? Baring atas katil. Baring. Saya nak cucuk 3 jarum. Baik doktor. Lepas tu doktor kata bagi duit. Baik doktor. Kena bayar lagi. Tapi ikut arahan. Kenapa? Sebab kita dah percaya pada dia. Bila kita dah percaya, kita serah diri dia. Betul? Itu doktor. Tapi bila dengan Tuhan ni, kita banyak songeh tak? Solat Allah. Baru je habis solat zuhur. Kena solat asar pula. Pada doktor tadi, siapa yang cipta? Allah. Kena solat sunat supaya menampung. Tak bolehkah solat fardu saja? Cuba kita dengan doktor kita bantah. Kita dah percaya, kita pun jumpa doktor. Doktor kata buka baju. Saya tak nak buka. Saya nak injek. Saya nak injek kat sini. Saya tak nak injek kat sini. Apa doktor buat pada kita? Balik. Kalau tak percaya pada aku, tak percaya pada aku, kenapa jumpa aku? Berambus. Betul tak? Samalah lebih kurang. Kalau kita banyak soal pada Tuhan, kita tak percaya pada Tuhan, pergilah ke luar lain. Keluar daripada bumi Allah. Boleh tak? Ada bumi sendiri. Okey. Lalu mereka sembelih. Kalau kita belajar bahasa Arab ni, aqaruha. Berapa ramai sembelih? Yang sembelih tu sebenarnya berapa orang? Seorang. Seorang kan? Tapi kalau bahasa Arab ni, aqaruha. Seorang ke ramai? Sebenarnya yang sembelih seorang aja. Mana ada 5 orang sekali sembelih? Tapi Allah kata mereka ramai menyembelihnya. Kenapa? Subhanallah, kaedah. Yang sembelih seorang, tapi yang lain semua setuju. Allah kata sebenarnya semua sembelih.
Semua tanggung dosa yang sama 100%. Siapa yang reda dengan kemungkaran sama dengan orang yang buat kemungkaran. Sebenarnya sebenarnya seorang je. Cuba kita tengok surah surah Asy-Syamsu. Okey, surah ni Allah bersumpahkan dengan matahari, dengan duha, dengan apa lagi? Wasyamsi wa duhaha wal qamri idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, kemudian was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma taha wa nafsin. Allah bersumpah dengan jiwa. Kemudian Allah kata apa? Qad khaba man dassaha. Celakalah, rugilah orang yang dasar mengotorkan jiwanya. Manusia paling celaka ialah orang yang mengotorkan jiwanya sendiri. Mengotorkan jiwa maksud dengan apa? Dengan maksiat, dengan dosa. Kazzabat samudu bitaghwa. Kemudian Allah bagi contoh. Apa contoh orang yang mengotorkan jiwanya? Allah bagi contoh iaitu kaum Samud. Kaum Samud mengotorkan jiwanya dengan apa? Kazzabat. Dengan mendustakan Nabi Saleh. Bitaghwaha, dengan sifat melampau mereka, melampaui batas. Iz, ketika mana imba'asa, bangkit. Ashqaha, ashqaha ni orang yang paling celaka. Siapa ni? Ini tukar sembilan ni. Yang tukar sembilan seorang je yang paling celaka. Dalam tafsir dia kata Al-Qadar, Qadar bin Salif, tapi tidak ada dalil lah. Yang sembilan seorang ni yang paling celaka ni. Faqala lahum Rasulullah, maka berkata pada mereka Rasul, Rasulullah iaitu Nabi Saleh. Naqatullah, ini unta Allah, wasuqiyaha, dan biarkan dia minum hari dia. Cuba angkat dia. Okey. Fakazzabuhu, lalu mereka mendustakannya. Fa'aqaruha, lalu mereka ramai menyembelihnya. Pada seorang je. Fadam, maka hukumnya fadam dam alaihim rabbuhum. Allah apa dia dam-dam? Membinasakan ke atas mereka oleh Tuhan mereka disebabkan apa? Bizambihim. Dosa mereka, fasawaha. Lalu Allah samaratakan tanah tu. Semua rumah-rumah mereka hancur. Wala yakhafu uqbaha. Okey, apa maksud ayat terakhir? Wala yakhafu uqbaha. Bukan. Mereka ke siapa ni? Ha? Siapa ni? Kaum Samud tak takut ke Allah tak takut? Ha? Allah mana tahu? Mufrad. Dia kalau ramai pada wala, ha, kalau kaum balik pada kaum mesti ramai. Ya kha wala yakhafuna. Ini ramai. Tapi ya khafu seorang. Siapa? Allah. Setelah Allah binasakan kaum Samud, Allah bagi apa? Allah tidak pernah takut kepada akibat Allah binasakan mereka. Kenapa Allah sebut? Sebab Allah nak beritahu Tuhan ini bukan macam manusia. Kita kalau kita pukul orang, kalau kita pukul orang, kita belasah orang, ada tak rasa takut? Ada. Ada. Takut apa? Takut kena tangkap, takut orang balas, betul tak? Itu manusia. Pukul, lepas tu serah diri. Mereka tak boleh pukul. Tapi Allah nak beritahu apa? Allah hancurkan ramai kaum, tapi Allah tak pernah takut kepada kesan selepas itu. Okey, kita balik pada surah kita. Nanti. Jadi kaedah dia, kalau seorang buat mungkar, yang lain tengok je. Maka semua hukumnya, semua buat mungkar. Dan bila Allah turun musibah, Allah turun azab, semua akan kena. Ada dalil? Ada dalil tak?
Bila Allah turunkan azab, semua kena. Yang buat muka kena, yang tak buat muka dan tak tegur pun kena juga. Kadang-kadang orang soleh, duk solat pagi petang siang malam, pergi umrah setiap bulan, pun kena juga azab Allah. Sebab apa? Dia tak peduli pada kemungkaran. Cuba buka surah Al-Anfal ayat 25. Cuba terjemah. Wattaqu. Takutlah. Fitnah. Fitnah apa makna? Di sini bukan hujan. Fitnah dalam Quran banyak makna. Ada makna hujan, ada makna syirik. Ada makna azab. Di sini maksud dia, takutlah azab Allah yang la tusibanna. Yang azab Allah itu tidak sekali-kali akan menimpa allazina zalamu minkum. Orang-orang yang zalim di kalangan kamu, khasah. Khusus. Takutlah pada azab Allah yang tidak akan menimpa orang zalim di kalangan kamu sahaja. Bahkan orang soleh pun kena. Bila tu? Bila orang soleh tak mencegah. Pergi masjid, balik. Pergi kuliah, balik. Pergi umrah, balik. Apa kemungkaran dia tak peduli. Bila Allah turun musibah, dia kena sekali. Wa'alamu. Dan ketahuilah, wajib kamu tahu, sesungguhnya Allah syadidul, sangat keras balasannya. Okey, kita balik pada ayat kita. Lalu mereka menyembelihnya. Lepas mereka sembelih je, diberitahu pada Nabi Saleh. Lalu Nabi Saleh berkata, lalu dia berkata, tamatta'u. Tamatta'u apa? Haji ada tiga kan? Pertama haji apa? Tamat ifrah. Yang kedua? Tamatta'u. Yang ketiga? Kiran. Ini haji tamatta'u ni. Apa makna tamatta'u? Nabi Saleh, bila mereka sembelih unta, mana mereka langgar perintah Allah, maka janji Allah, Allah akan azab. Lalu Nabi Saleh berkata kepada mereka, okey, sekarang tamatta'. Berseronoklah. Berseronok. Kenapa pula dah langgar perintah Allah, kenapa Nabi suruh berseronok? Fi darikum, di rumah-rumah kamu ataupun di negeri kamu. Seronoklah. Tapi berapa hari? Tiga hari. Salah satu ayam. Tiga hari. Tiga hari. Mana azab akan turun hari apa? Hari keempat. Zalika. Demikian itu. Wa'dun. Wa'dun janji. Janji Allah. Ghayra makzub. Tidak. Tidak. Tidak dusta. Janji Allah tepat. Allah kata nak azab, azab. Allah kata selepas tiga hari, tiga hari. Ada cerita hari pertama, kaum Nabi Saleh, kaum Samud, muka dia kuning. Hari kedua, mukanya merah. Hari ketiga, mukanya hitam. Hari keempat, Allah turun ke azab. Tapi itu cerita Israiliyat. Tak ada dalil daripada Quran ataupun hadis. Lagi pula bercanggah kan, bercanggah dengan ayat Quran. Ayat Quran kata apa tadi? Nabi Saleh kata apa pada kaum dia? Seronok apa? Muka merah. Ha? Bila dah muka pucat, boleh seronok tak? Okey. Falamma. Maka tatkala. Ja'a. Telah datang. Amruna. Keputusan kami, perintah kami, takdir kami. Najjayna. Kami selamatkan Saleh, Nabi Saleh. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ma'ahu, bersamanya. Bila
Allah turunkan azab. Yang pertama Allah sebut apa? Kami hancurkan kaum Samud, ataupun yang pertama Allah sebut kami selamatkan Saleh dan orang beriman. Yang pertama Allah sebut golongan yang selamat. Sebagai apa? Kemuliaan kepada orang beriman. Satu, Nabi Saleh selamat. Sebab apa? Sebab dia yang pertama mencegah kemungkaran. Dia yang pertama berdakwah. Yang kedua, orang yang beriman. Dan beriman pula bersyarat. Mestilah beriman bersamanya, iaitu betul-betul ikut manhaj para Nabi. Kalau beriman tapi caranya berbeza dengan Nabi, tak selamat. Kemudian, bila selamat tu, mungkin ada yang berbangga. Ini sebab kami beriman. Bukan. Kamu selamat sebab apa? Birahmatin. Dengan rahmat. Dan rahmat tu daripada siapa? Minna. Dari kami. Kan? Menunjukkan apa di sini? Pengajarannya apa? Bukan mesti orang beriman tu selamat sebab dia beriman. Tapi orang beriman berselamat sebab rahmat Allah. Sama juga semua manusia masuk syurga, adakah sebab dia beriman dan sebab dia beramal soleh? Bukan. Manusia masuk syurga sebab rahmat Allah. Ada tak orang yang amalan soleh dia banyak tapi masuk neraka? Dan ada tak orang amalan tak ada tapi masuk syurga? Ada. Boleh bagi contoh? Yang amalan banyak tapi masuk neraka? Siapa? Perempuan itu berlaku zaman Nabi kan? Perempuan yang banyak banyak solat malam, banyak sedekah, banyak banyak puasa, tapi Nabi kata ahli neraka sebab menyakiti hati jiran. Ada pula yang amalan tak ada tapi masuk syurga. Perempuan bagi anjing minum. Tukang sihir Firaun sempat tak beramal? Yang bodoh 100 orang, banyak tak amalan? Tak, baru nak beramal. Tapi amalan dia yang paling utama apa dah? Bertaubat nasuha. Sebab tu Nabi kata innamal a'malu. Dia ada dua hadis. Satu innamal a'malu binniat. Yang kita hafal hadis tu. Satu lagi innamal a'malu bil khawatim. Khawatim ni makna khatimah. Sesungguhnya amalan yang dikira yang di hujung tu. Okey, kami selamatkan dengan rahmat daripada kami. Jadi tak ada sebab kita nak berbangga sebab kita selamat dengan rahmat bukan dengan amal. Dan kami selamatkan juga Nabi Saleh dan orang beriman. Wa min, dan dari khizyi, kehinaan. Yauma izin, hari tersebut. Yaumi. Yaumi izin. Yauma izin. Mudhaf ilaih. Apa makna khizyi? Ada ulama tafsir mengatakan kami selamatkan daripada kehinaan azab tersebut. Ada pendapat kedua, kami selamatkan ni najaina, kami selamat daripada azab yang menimpa kaum Samud. Azab khizyi pula ialah kami selamat daripada azab di akhirat besok. Azab yang paling menghina manusia ialah dibakar dalam neraka. Sebab tu kita, kalau kita baca 10 ayat akhir surah Ali Imran, ada tak doa kita minta berlindung, wahai Tuhan, jangan engkau menghina kami di akhirat besok. Ada. Cuba baca. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan engkau hina kami hari akhirat, iaitu dengan dicampak dalam neraka. Okey, inna. Sesungguhnya Rabbaka, pencipta engkau. Ka ni balik pada siapa ni? Balik pada siapa? Nabi mana? Ha? Bukan.
Nabi Muhammad. Dia cerita, dia cerita Nabi Saleh dengan kaum dia. Tapi Allah sedang bercerita pada siapa? Pada Nabi Muhammad. Apa tujuan? Hiburan kepada Nabi dan juga sebagai liyusabbita, untuk meneguhkan lagi keimanan Nabi. Jadi Allah kata, sesungguhnya Tuhan engkau. Sebab itulah ulama kata, kisah-kisah para Nabi dan umat-umat terdahulu adalah tentera daripada tentera Allah. Apa peranan tentera? Membantu orang beriman. Jadi ulama kata, kisah para Nabi itu adalah tentera. Macam mana tu? Dengan kita baca kisah para Nabi, dia memberi kekuatan pada kita. Macam mereka itu tentera. Cerita itu macam tentera. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau, huwa. Dia sahaja al-qawiyyu, maha kuat. Al-aziz, lagi maha. Apa dia aziz? Kalau bahasa Melayu dia terjemah perkasa. Maksud aziz ialah tidak ada sesiapa yang boleh mengatasi ataupun mengalahkan Allah. Manusia hebat macam mana, akhirnya ada juga orang boleh mengalahkannya. Betul? Di Malaysia berapa dah, berapa kali bertukar Perdana Menteri? Hebat. Lepas tu ada orang mengatasi dia. Lepas tu orang tu pula diatasi orang oleh orang lain. Berapa lah? Berapa dah? Dalam masa 3-4 tahun berapa PM? Mana manusia sentiasa dapat diatasi. Tapi kalau Tuhan, Tuhan nak jatuh, jatuhlah dia. Okey. Habis dah. Masa dah habis kan? Masa dah habis. Lagi pula panas lah. Ekor rusak. Yang belakang okey lah. Yang depan dah. Oh, ada durian. Sebut betul jadi betul. Sebut main-main pun jadi betul juga. Okey, ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, insyaAllah kita jumpa lagi pada hari Isnin pagi, insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitaballahi tarqa jinanahu wa tanal azim.